Jumpa lagi dengan saya, Mas Bro ya. Kali ini saya mikat burung gelatik, tapi karena berhubung peralatan untuk mikat untuk HP tidak dibawa, jadi saya ini hanya poin-poinnya saja yang saya kasih tahu ya, Mas Bro. Mungkin untuk cara pemasangan video-video saya sebelumnya sudah ada ya Mas Bro, cara melilit, cara masang tonggok semuanya sudah ada. Nah, sini poin-poinnya di cara pemasangan ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, tonton terus videonya ya Mas Bro ya. Itu ya Mas Bro, pemasangan kita. Banyak nih poin ini Mas Bro. Ini Mas Bro. Poin. Dan ini renjak, salah target nih Mas Bro. Kita bersihkan, kita rilis saja Mas Bro ya, karena bukan target saya. Mas Bro ya. Di sana saya sudah masang itu ya Mas Bro. Saya menggunakan suara burcil ribut. Jepara aja ada tapi tidak mau kena itu ya Mas Bro ya. Rucukan. Tidak nampak ya Mas Bro ya, parajanya. Tiga poin, empat poin sama terucukan ya Bro. Ini gelatiknya. Ini satu lagi ya Mas Bro. Gelap. Thank you.
Masih ada satu lagi tuh Mas Bro, mau tidak mau. Sana itu Mas Bro ya, saya masang lagi. Ini box burung saya. Ini kereta tua saya. Ini poin 2 ini Mas Bro. Yang satu. Pikat. Poinnya Mas Bro ya. Jantan nih Mas Bro ya. Dan ini poin lagi. Ini tina ini Mas Bro. Anaan. Baru belum siap ganti bulu ya Mas Bro. Ini pun anan jantan ini rupanya Mas Bro. Saya pikir tadi betinanya. Burung ada 4. Saya memakai suara ori nih, ori burung batik, tidak menggunakan burung burcil, burung ribut. Dengarkan ya Mas Bro ya, suara cimble ada, suara gelatik ada, tadi ada suara kepodang ya, di sana pun ada suara gelatik, ini suara gelatik, sana cimble. Suara podang itu Mas Bro. Cuma saya ini hari tidak mencari burung lain, hanya nyari burung gelatik ya Mas Bro ya. Nah, podang itu Mas Bro. Oke. Ini pulut saya Mas Bro ya. Saya pulutnya menggunakan lem tikus tapi yang capnya cap kobra ya Mas Bro. Dia sikit memang isinya, tapi kualitasnya sangat bagus. Oke Mas Bro, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena semua itu gratis. Karena kalau tidak ada dukungan dari sahabat, mungkin video saya tidak akan berkembang.